Bapak sama Ibu lagi sibuk enggak? Bapak sih lagi santai aja. Ibu juga santai aja nih, memangnya ada apa soal? Begini Pak, Bu, kalau Alisa minta dibelikan HP baru boleh? Memangnya HP kamu kenapa, Alis? Ya enggak apa-apa sih, emang Alisa lagi pengen beli aja. Ya kalau gitu sebaiknya pakai HP yang lama dulu saja, Sal. Benar kata ibumu, Lis, kan HP-mu juga belum rusak. Ya emang belum rusak sih, tapi penyimpanannya penuh, Pak, Bu. Ya file-file yang sekiranya tidak penting, ya harus saja, Sal. Sudah, Bu, bahkan sudah Lisa bersihkan tiap hari, tapi tetap saja HP-nya lemot. Jadi Lisa lagi butuh HP baru ya? Ya benar, Pak. Terlebih lagi Alisa butuh untuk keperluan sekolah seperti tugas video, editing, dan mengupload tugas-tugas melalui online. Memangnya HP apa yang kamu inginkan? Alisa lagi pengen banget iPhone 16 Pro Max, Bu. Memangnya kelebihan HP itu apa, Lis? Yang jelas sih penyimpanannya besar, jadi sangat berguna untuk menyimpan file-file Alisa. Terlebih lagi, gambar yang dihasilkan kameranya sangatlah keren. Jadi mendukung banget buat tugas-tugas video. Gimana Pak, Lisa apa boleh dibelikan HP tidak? Iya, gimana Pak? Boleh beli HP baru kan? Iya, besok aku belikan, tapi digunakan sebaik-baiknya ya. Yeay, baik Pak, terima kasih. Tapi ingat ya, Bapak belikan HP baru, tapi harus dimanfaatkan betul-betul. Jangan sampai terlena, bahkan lupa dengan kewajiban belajarmu. Baik Bu, Lisa janji. Ya sudah, sana segera tidur. Kamu kan besok masih harus sekolah. Iya Bu, ini Lisa mau ke kamar dan langsung tidur. Selamat malam. Selamat malam. Model dompet mas. Minta aku iPhone 16 Pro Max Mbak. Masih stoknya baterai wonter. Ini. Hampir, tapi enggak. Boleh kan Pak? Boleh. Yaudah Mbak, minta tolong ini dibungkusin ya. Iya.